Jadi hadirin sekalian, kita harus mengenal Allah. Inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dia pasti akan takut kepada Allah. Pak, takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk, dia lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, menyerah, angkat tangan kepada Allah. Maka hadirin sekalian, supaya kita bisa kenal dengan Allah, sibukkan diri dengan Allah. Sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah. Barulah kebesaran Allah hadirin mulia akan masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan teman-teman, kenal sifat teman, sibuk dengan keluarga, kenal sifat keluarga, sibuk dengan ternak, kenal sifat ternak. Tapi itu bicara Allah susah banget. Orang hari ini Pak menyebut Allah itu diganti-ganti, tergantung yang di atas, udah dari sononya. Paling top dia bilang Tuhan. Ya ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Maka mulai hari ini hadir kita semua stop bicara selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Gak ada yang serupa dengan Allah, tidak beranak, tidak ada peranakan. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Maka siapa saja yang mengenal Allah, saya yakin Pak, ketika sifat takwa dan tawakal masuk ke dalam hati kita semua, kita tidak ingin lagi orang tahu masalah kita. Orang yang bertawakal itu siapa? Guru saya sampaikan, orang yang bertawakal itu orang yang tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan dia tidak mau orang tahu masalah dia. Rasulullah salat di belakang, salat berjamaah, di belakangnya ada sahabat-sahabat. Tiba-tiba jatuh pingsan tuh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pingsan. Orang-orang sangka dia sedang sakit ayan, epilepsi. Ketika diangkat hadir mulia, ternyata di dalam sarung beliau ada 3 batu untuk mengganjal perutnya. Lagi lapar. Beliau tidak mengadukan kelaparannya kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Itu tawakal hakikatnya itu seperti itu hadirin. Pernah Nabi datang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra. Nabi ucap salam 3 kali tak ada jawaban. Akhir terdengar lirih dari dalam rumahnya, "Waalaikumsalam." Terbuka pintu hadirin mulia, ternyata Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah, tak sanggup meluruskan hijabnya dan mulutnya, bibirnya pucat pasi. Gemetar, tiba-tiba terjatuh. Nabi peluk dia dan angkat menangis, "Ada apa putriku? Kenapa kau begini?" Ternyata sudah 3 hari enggak makan. Dia tidak mengadukan kesusahannya kepada ayahnya. "Ayah, suamimu mana?" "Sedang berdakwah, belum pulang." Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya Allah, maha suci Engkau yang telah memberikan kefahaman agama yang mendalam kepada putriku." Kita hari ini Pak ada masalah dikit langsung cari orang kaya. Pikir siapa yang bisa bantu saya? Bank mana yang bisa tolong saya? Dukun mana yang bisa bantu saya? Aina Allah, mana Allahnya? Maka mulai hari ini kita latihan Pak memperbaiki iman kita. Ini iman ini penting Pak. Yakin sempurna yang berkuasa hanya Allah saja. Titik, tidak ada komanya Pak. Yang berkuasa hanya Allah. Selain Allah tidak punya kekuasaan. Selain Allah ini makhluk. Semua makhluk dikuasai oleh Allah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka, mereka tak mampu. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa mutlak. Itu iman Pak. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki, selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Kita tidak berpisah, namun Allah yang pisahkan kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas, setiap perkataan. Itulah tauhid, itulah iman. Jadi hadir sekalian, kenali Allah, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman.